makna sosialisasi bisa melaksanakan untuk. Kalau dulu di dalam Undang-Undang 23 maupun Undang-Undang 30 ini kita memberikan perizinan itu cukup dengan perda maupun formali yang ada, terus kita memberikan regulasi. Tetapi dengan adanya Undang-Undang 23 maupun Undang-Undang 30 ini, kita senantiasa harus berkomunikasi, berkoordinasi dulu dengan masyarakat. Jadi minimal petugasnya itu datang ke lokasi untuk mengecek ke di lokasi itu kira-kira benar nggak ini akan dibangun itu. Itu minimal itu harus ada komunikasi semacam itu. Kalau enggak, kita akan berisiko hukum manakala itu kita tanpa adanya komunikasi dengan masyarakat, dalam arti tidak kita minta semacam pengesahan kepada masyarakat ini akan dibangun, bagaimana kira-kira boleh enggak semacam itu. Tapi minimal petugas yang akan memberikan regulasi itu tahu persis lah bagaimana tempat yang akan dibangun, berikutnya yang akan dikeluarkan aturannya itu kira-kira sebagaimana. Kalau itu tidak dilakukan, dia secara personal sebagai pemerintah, mewakili pemerintah kota sebagai petugas, sebagai aparat, akan menjadi mendapatkan sanksi hukum, terutama di kemudian hari. Segera aktifkan aplikasi Play Store di gadget Anda. Malang Times, media online mainstream pertama di Malang Raya.